pada kotak pencarian, kita tuliskan goto.google.com. Kita tuliskan saja goto.google.com. Kemudian kita tinggal klik icon pencarian pada keyboard kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial solusi cepat untuk mengatasi permasalahan akun Google yang lupa password atau lupa sandi. Jadi dengan metode kali ini, nanti kita akan bisa login ke akun Google yang lupa sandi tanpa melakukan proses pemulihan. Di sini kita langsung bisa login ke akun kita. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja menuju tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya, pertama-tama agar lebih jelas di sini saya akan menggunakan perekam layar dari HP Android saya. Di sini saya aktifkan terlebih dahulu untuk perekam layar di HP Android saya. Untuk bisa login ke akun Google yang lupa sandi atau lupa password, tentunya di sini kita harus cari terlebih dahulu sandi kita. Untuk mencari sandi kita, di sini saya menggunakan beberapa metode. Untuk metode kali ini, saya menggunakan aplikasi Google dari bawaan smartphone kita atau HP Android kita. Di sini, kita bisa langsung saja buka aplikasi Google bawaan dari HP kita. Setelah kita membuka aplikasi Google pada HP Android kita, di sini kita perhatikan pada bagian menu bawah, di situ ada penelusuran, kita pilih saja menu penelusuran. Kemudian setelah kita memilih menu penelusuran, pada kotak pencarian kita tuliskan goto.google.com. Kita tuliskan saja goto.google.com. Kemudian kita tinggal klik icon pencarian pada keyboard kita. Pada tahap ini, di sini kita harus mengingat untuk akun Google kita yang paling lama kita gunakan. Biasanya untuk setiap HP akan berbeda-beda akunnya. Di sini untuk HP saya, akunnya ada beberapa akun. Kemungkinan untuk HP kalian juga akan terdapat beberapa akun sesuai dengan riwayat login dari HP kalian ke akun Google. Setelah kita memastikan untuk akun mana yang paling lama untuk loginnya, di sini kita klik icon panah untuk kembali ke menu penelusuran. Untuk yang berikutnya pada kotak penelusuran, di sini kita tuliskan saja password.google.com. Di sini tulisannya harus sama password.google.com. Kemudian yang berikutnya di sini seperti biasa, seperti tadi, kita klik icon pencarian pada keypad HP kita. Kita tunggu prosesnya, di sini masih loading, kita tunggu. Dan yang berikutnya di sini akan menampilkan untuk akun-akun yang tersimpan di akun Google tersebut. Di sini kita tinggal pilih untuk akun yang akan kita lihat sandinya. Jika kita ingin melihat sandi dari semua akun Google yang pernah dilogin pada perangkat ini, kita pilih menu bagian google.com. Begitu juga dengan sandi Facebook, Instagram, atau sandi-sandi dari akun lainnya. Oke, di sini saya akan coba untuk klik menu google.com. Maka yang berikutnya akan menampilkan daftar dari semua sandi dari semua akun Google kita. Di sini kita bisa melihat dengan mengeklik icon mata, kemudian kita bisa menyalin untuk mengeklik icon salin. Setelah kita menyalin untuk sandi dari akun yang kita maksud, tentunya kita sudah bisa login ke akun tersebut. Demikianlah metode cepat untuk mengatasi permasalahan akun Google yang lupa sandi atau lupa password. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.